Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Yohanes pasal 4 pada ayatnya yang ke-21a. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Saudara-saudara, pembacaan kita ada dalam cerita pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria. Setelah panjang lebar terjadi percakapan, kemudian Yesus berkata, percayalah kepadaku. Saudara-saudara, bagian ini juga ingin mengajak kita sekalian untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita sadar perkataan percaya kepada Tuhan itu tidak sederhana. Apalagi ketika ada dalam pergumulan, masalah, tantangan-tantangan yang berat. Kadangkala kita berpikir bagaimana mungkin Tuhan sanggup mampu menolong saya. Tapi itulah persoalan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita biarkan Tuhan yang berkarya. Biarlah Tuhan yang membuka jalan untuk segala persoalan-persoalan kita. Karena itu, percaya kepada Tuhan adalah betul-betul mempercayakan kehidupan, pergumulan kita. Biarlah Dia yang membuka jalan. Percayalah, kita berdoa. Biarlah kami percaya kepada Tuhan, Engkau Maha Kuasa dan sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kami. Dalam nama Kristus, amin. Tuhan memberkati.